Video ini saya akan membahas mengenai bioteknologi modern dalam bidang kesehatan, rekombinasi DNA dalam pembuatan antibiotik, insulin sintesis, dan vaksin. Bioteknologi kesehatan adalah bidang yang memanfaatkan bioteknologi untuk kepentingan medis, seperti dalam pembuatan antibiotik, insulin sintesis, dan vaksin. Antibiotik adalah senyawa yang dapat menghambat atau membunuh pertumbuhan mikroorganisme lain, khususnya bakteri. Produk antibiotik yaitu Penicillium notatum menjadi penicillin dan Streptomyces casseus menjadi streptomycin. Insulin sintesis dibuat agar penderita kerusakan reseptor hormon insulin dapat menghasilkan hormon insulin sehingga hormon insulinnya akan tercukupi seperti pada seseorang yang menderita penyakit diabetes mellitus. Berikut adalah proses rekombinasi insulin sintesis. Vaksin adalah suatu produk bioteknologi modern yang diketahui berasal dari virus, bakteri, atau dari kombinasi antara keduanya yang dilemahkan. Proses pembuatan vaksin. Tahap persiapan. Pertama-tama, mempersiapkan kultur jaringan untuk tempat tumbuh virus. Sel-sel yang akan menjadi tempat tumbuh virus tersebut disimpan dalam suatu wadah. Sel diberi medium yang kandungannya lebih dari 90% adalah air. Sel tumbuh menjadi banyak, medium dibuang, kemudian tripsin ditambahkan. Tripsin berfungsi untuk melepaskan sel dari dinding wadah sebelum sel itu diinokulasi atau ditanam oleh virus. Kemudian tripsin dibuang. Sel yang sudah terpisah dari tripsin dipindahkan ke dalam wadah yang baru. Tahap kultivasi. Medium ditambahkan, medium dibuang. Dilakukan proses pencucian terhadap sel, sel yang sudah bersih siap untuk ditanam virus. Persiapan virus yang akan ditanam pada media sel. Tahap berikut adalah menanam virus pada media sel-sel terpilih yang sudah tidak mengandung tripsin. Virus bertumbuh pada media sel-sel terpilih dan menjadi sebuah biakan virus. Dilakukan penyaringan atau proses filtrasi antara biakan virus dan sel media, sehingga hanya virus yang digunakan untuk vaksin. Virus dimasukkan ke dalam wadah baru, kemudian disebut bulk. Virus tidak bersentuhan langsung dengan tripsin, sel yang pernah bersentuhan dengan tripsin dipisahkan dari virus. Bulk disimpan dalam freezer dengan suhu di bawah minus 60 derajat Celsius. Tahap formulasi, pengisian, dan pengemasan. Bulk disatukan dari beberapa botol kecil ke dalam tangki. Selanjutnya, dilakukan penyaringan atau proses filtrasi. Setelah siap, produk dimasukkan ke dalam kemasan vial. Kemasan vial diberi label dan disimpan. Vaksin siap didistribusikan.